Laporan kajian keberkesanan pembayaran bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM tanpa tunai atau JKM Pay bakal dibentangkan dalam tempoh terdekat. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata kajian berkenaan telah selesai dijalankan JKM. Jadi apa yang kita nak buat di sini lah, kita nak melihat dari segi manfaatnya mana yang lebih baik. Kalau lebih ramai lagi nak yang cash payment, oleh kerana itu adalah pengurusan kita sendiri, mungkin tak ada masalah untuk kita membuat pertukaran balik lah. Tapi ianya akan mengambil masa lah kerana ada sistem tertentu lagi yang perlu dilakukan. Beliau mengulas cadangan Presiden OKU Central, Datuk Ras Adi Barazi, agar JKMP dimansuhkan kerana tidak mesra pengguna dan menyukarkan penerima untuk membuat pembelian dengan kad bayaran tanpa tunai.